Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. SM Store, amanah dalam muamalah. ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها إخواني وأخواتي عزني الله وإياكم. Pada kesempatan daurah kali ini, pembahasan yang kita akan bahas sebuah perkara yang sangat penting, yaitu syurutu qabulil amalis salih, syarat-syarat diterimanya amal salih. Ini pembahasan kita pada kesempatan daurah kali ini, dan mudah-mudahan kita bisa mengupas tuntas pembahasan syarat-syarat diterimanya amal saleh. Yang menjadi pertanyaan mungkin, kok pembahasannya syarat-syarat diterimanya amal saleh? Walaupun sudah banyak yang mengetahui syarat diterimanya amal saleh, akan tetapi diterimanya amal saleh itu perkara yang gaib. Karena perkaranya itu adalah perkara yang gaib, maka tidak bisa diremehkan. Sampai sini paham ya? Tidak bisa diremehkan. Alias kita butuh kedetilan, pemahaman yang dalam terkait syarat-syarat diterimanya amal saleh. Toh kita semuanya masing-masing akan menjumpai ajalnya masing-masing. Mau tidak mau, cepat atau lambat. Dan nanti yang bakal menjadi penyelamat kita adalah amal soleh masing-masing. Karena itu adalah bekal kematian yang tidak ada bekal lain selain itu. Ya, karena orang itu mati, dia diantar oleh tiga hal, keluarganya, hartanya, dan amal solehnya. Yang dua kembali, keluarga dan hartanya tidak menyertainya di alam kubur. Tersisa
amal soleh yang bakal menemani dia di alam kubur sampai hari kebangkitan, sampai pengadilan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi gak ada selain amal soleh yang bakal kita bawa untuk mati nanti. Hanya amal soleh saja. Sehingga karena dia adalah perkara satu-satunya, maka ini yang menjadi perhatian yang sangat penting bagi kita. Harta, bukankah dia perkara yang sangat-sangat penting bagi kita untuk kehidupan dunia? Iya. Oleh karena itu dipelajari masalah fikih muamalah, fikih terkait mana yang halal dan mana yang haram. Karena dia perkara yang penting. Keluarga, iya, mereka juga penting. Makanya dipelajari fikih usrah atau fikih ahwal syakhsiyah terkait dengan masalah kekeluargaan. Akan tetapi itu semua tidak ada yang menyertai kita, hanya amal soleh yang bakal menyertai kita setelah kematian. Oleh karena itu, sebagaimana orang itu perhatian di dalam mempelajari bagaimana cara memperoleh rezeki atau cara memperoleh penghidupan yang layak, nafkah untuk anak istrinya, padahal itu untuk kehidupan dunia yang sementara, maka tentunya mempelajari bagaimana amal ibadah itu biar bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya lebih penting lagi bagi seorang hamba. Jadi karena inilah kita butuh mempelajari, menelaah lebih dalam tentang syarat-syarat diterimanya amal soleh. Kitab ini saya telaah, saya baca, walaupun kita sudah sering mendengarkan syarat diterimanya amal soleh itu ada berapa? Ada berapa? Ada dua, yaitu ikhlas dan mutaba'ah. Ini lafadz yang sudah sangat familiar. Ternyata setelah didalami, ternyata dalemannya lebih dalam lagi daripada yang sering kita dengarkan. Oleh karena itu, tidak ada salahnya dan sangat penting kita menelaah lebih dalam terkait masalah syarat diterimanya amal soleh. Syekh Soleh Sindi, pengarang kitab ini, Hafidhahullah Ta'ala wa ra'ah, beliau orang aslinya Pakistan, keturunan Pakistan, ya karena Sindi itu bukan Sindi yang artis ya. Jadi Sindi itu dari kata-kata As-Sin, yaitu sungai. Ya, sungai As-Sin yang ada di belakangnya Persia, arah ke benua India. Itu As-Sindi, dari sana. Beliau sekarang menjadi salah satu ulama muda di dalam bidang akidah yang karya-karyanya dan kajian-kajiannya begitu fenomenal. Dan bahkan saat ini para penuntut ilmu itu mereka semua bisa dikatakan sangat-sangat banyak mengambil faedah dari tiga syekh yang namanya Soleh. Tiga syekh yang namanya Soleh. Syekh Soleh Sindi yang pengarang kitab ini, yaitu syarat diterimanya amal soleh. Kemudian Syekh Soleh Al-Syekh yang merupakan mantan Menteri Agama Saudi. Kemudian Syekh Soleh Al-Usaimi. Tiga syekh yang namanya Soleh paling banyak faedahnya kepada para penuntut ilmu untuk hari ini. Faedahnya sangat banyak. Antum melihat karya-karya Syekh Soleh Al-Usaimi ini sangat banyak dipelajari dan diajarkan di negeri kita. Padahal beliau ulama yang masih muda. Syekh Soleh Sindi, kemudian Syekh Soleh Al-Syekh, syarahnya terhadap kitab Tauhid, Masya Allah luar biasa. Ini pengarang kitab syarat amal, diterimanya amal soleh. Beliau berkata, فَقَدْ دَلَّتِ الْأَدِلَّةُ الشَّرْعِيَّةُ عَلَىٰ أَنَّ الْعَمَلَ الصَّالِحِ يَتَوَقَّفْ قَبُولُهَا وَتَحْقِيقُ ثِمَارِهَا عَلَىٰ تَوَفُّرْ ثَلَاثَةِ شُرُوطٍ. Dalil-dalil syar'i yang ada semuanya menunjukkan bahwasannya amal soleh
itu akan diterima dan buah-buahnya pun akan benar-benar dirasakan hasilnya jika terpenuhi tiga syarat. Jadi amal soleh itu diterima syaratnya ada tiga. Syaratnya ada tiga. Apa saja? Yang pertama, Islam atau iman. Yang kedua, ikhlas. Yang ketiga, mutabaah. Ini syarat diterimanya amal soleh. Islam, kemudian ikhlas, kemudian mutabaah, ada tiga. Yang jadi pertanyaan, kan seringnya dengar berapa? Ada dua, apa? Ikhlas dan mutabaah. Taib. Tidak ada ta'arud, tidak ada kontradiksi antara ini dan itu. Antara ini dan itu. Globalnya, tiga tadi, Islam, orang yang kafir, amalnya tidak diterima. Paham ya? Yang kedua, ikhlas, tujuannya hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, mutabaah, sesuai dengan ajaran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus kenapa kita sering mendengarkan hanya dua saja? Ikhlas dan mutabaah. Ya karena antum sudah muslim semua. Paham ya? Antum sudah muslim semua. Maka yang dibutuhkan apa? Ikhlas dan mutabaah. Jadi sekarang ada kontradiktif atau tidak? Tidak ada. Kedua-duanya tidak ada masalah. Jadi terkadang ulama menyebutkan syarat diterimanya amal soleh, terkadang menyebutkan tiga, terkadang menyebutkan berapa? Dua. Dan tidak ada kontradiksi di antara kedua hal atau kedua pernyataan tersebut. Baik, kita sekarang coba tafsilkan, rincikan dari pernyataan tersebut, mana dalilnya? Karena pernyataan syar'i itu tidak bisa terlepas dari dalil. Dan uraian atau istimbat dari dalil yang disampaikan. Baik. Ini uraian dari beliau. Fi qawlihi ta'ala, ini disebutkan tiga syarat tersebut di dalam firman-Nya Allah Ta'ala. Wa man aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min fa'ula'ika kana sa'yuhum mashkura fa'ula'ika kana sa'yuhum mashkura. Wa man aradal akhirah, dan barang siapa yang mengharapkan kehidupan akhirat, maksudnya keselamatan, masuk surga, dan kenikmatan-kenikmatan akhirat. Man aradal akhirah. Siapa yang mengharapkan kehidupan akhirat, wasa'alaha sa'yaha. Dan di dunia, dia sudah berusaha, sa'a, berusaha, beramal, laha untuk akhirat tersebut, sa'yaha, sesuai dengan jalurnya, sesuai dengan arahan-arahannya. Wa huwa mu'min, dan dia kondisinya mu'min. Ana ulangi. Wa man aradal akhirah, siapa yang dia punya keinginan akhirat, yaitu kehidupan akhirat, wa sa'alaha sa'yaha, dan dia berusaha meniti jalur tersebut sesuai dengan arahannya, wa huwa mu'min, dan dia seorang mu'min yang beriman kepada Allah Ta'ala. Fa'ula'ika, maka mereka itu, kana sa'yuhum, maka amal perbuatan mereka, usaha mereka yang mereka lakukan selama ini, mashkura, disyukuri alias diterima. Karena kalau tidak diterima, maka akan apa? Madhmuma, dicela. Paham ya? Jadi kalau diterima itu disyukuri, kalau tidak diterima berarti apa? Akan dicela. Makanya orang-orang kafir, sehebat apapun perbuatan mereka, hasilnya apa endingnya? Maluman mahsura, dicela dan rugi. Dicela dan rugi. Itu amalan, amal perbuatan orang-orang kafir.
Ayat ini menjamak tiga syarat yang tadi kita sebutkan. Tadi syaratnya amal soleh itu apa untuk diterima? Tiga. Yang pertama Islam. Kedua ikhlas. Yang ketiga mutaba'ah. Yang ketiga mutaba'ah. Wa man aradal akhirah. Siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, berarti orang ini menghendaki apa? Ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang ini mencari apa? Mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang ini tujuan dia siapa? Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak ada tujuan-tujuan yang lainnya. Sama sini paham? Berarti ini syarat yang keberapa? Yang pertama yaitu ikhlas. Wa sa'alaha sa'yaha. Ini surat apa? Surat Al-Isra ayat 19. Surat Al-Isra ayat 19. Wa sa'alaha sa'yaha. Dan dia untuk mendapatkan kehidupan akhirat tersebut, sa'a. Berusaha mengerjakan, beramal ke arah sana, sa'yaha. Sesuai arahan-arahan yang telah disampaikan. Berarti ini apa? Dalil atas apa? Dalil atas apa? Mutaba'ah. Wa huwa mu'min. Dan dia beriman. Berarti apa? Ini dalil Islam. Paham ya? Dalil apa? Dalil Islam. Berarti ayat ini sudah menjamak tiga hal. Maka yang menjamak tiga hal ini, fa'ula'ika, maka mereka, kana sa'yuhum mashkura. Perbuatan mereka, usaha mereka, jerih payah mereka selama di dunia, mashkura, disyukuri, alias diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini surat Al-Isra ayat 19 yang menyebutkan tiga syarat diterimanya amal saleh. Baik, sekarang kita coba rinci dari tiga syarat tersebut. Iman atau Islam, kemudian ikhlas, kemudian mutaba'ah. Iman atau Islam, kemudian ikhlas, kemudian mutaba'ah. Kemudian mutaba'ah. Ini tiga syarat diterimanya amal soleh. Maksudnya iman di sini apa? Iman itu ada dua macam, Pak. Iman itu ada dua macam. Yang pertama, aslul iman. Aslul iman. Atau apa bahasa kita? Aslul iman itu yang dengannya orang itu dinyatakan sebagai seorang mukmin. Tanpa itu, maka dia bukan mukmin alias kafir. Itu iman yang pertama, yaitu iman yang al-asl, yang menjadi pondasi dasar orang itu dinyatakan sebagai mukmin atau muslim. Tanpa itu, maka dia disebut sebagai kafir. Orang kafir itu siapa, Pak? Yang jadi pertanyaan, orang kafir itu siapa? Ini pondasi dasar akidah. Orang kafir itu siapa? Jelas mereka yang tidak mau beragama Islam, menyatakan dirinya dia bukan muslim. Mereka muslim atau kafir? Kafir. Soalnya saat ini ada tekanan yang begitu luar biasa, sehingga orang Islam itu tidak berani mengatakan yang bukan Islam sebagai kafir. Padahal hukumnya apa? Mereka kafir. Jelas sampai sini? Kalau ada orang mengaku Islam, kemudian nampak darinya perbuatan-perbuatan kekufuran, dia muslim atau kafir? Nah, dia ngaku sebagai muslim. Kemudian nampak dari ucapan dia, perbuatan dia, kekufuran. Maka dia muslim atau kafir? Muslim atau kafir? Muslim atau kafir, Pak?
hukum asalnya muslim, paham ya? Tapi kalau memang dia memang benar-benar orang kafir, paham? Walaupun dia mengerjakan sholat, zakat, puasa, tetap dia hukumnya apa? Kafir. Sampai sini jelas? Dia ngaku sebagai kafir. Statusnya sebagai kafir, alias tidak beragama Islam. Maka dia adalah kafir. Adapun orang yang muslim, ini bukan ranah pembahasan kita. Orang yang muslim, dohirnya muslim. Orang muslim, dohirnya maka dihukumi muslim. Walaupun dia didengkotnya munafik. Sama sini jelas? Walaupun dia didengkotnya munafik. Dia dohirnya dihukumi muslim. Adapun orang kafir, maka jelas statusnya antara kita sama mereka sudah beda. Makanya Rasul alaihi salatu wasalam pada zamannya tidak bisa mengeksekusi orang-orang munafik. Kenapa? Dohirnya muslim. Padahal dalamannya adalah kafir. Ini hukum dohir. Tolong dipahami. Hukum dohir. Jadi yang hukum dohir, yang muslim-muslim, yang kafir maka kafir. Ini hukum dohir. Batin urusan belakangan. Batin urusan belakangan. Nah, jadi yang dimaksudkan iman di sini, yang dengannya dia dapat label muslim atau mukmin. Dari sini kita bisa tahu siapa yang muslim, siapa yang kafir. Pakai apa kalau pakai bahasa sekarang kita? Pakai KTP, paham ya? Jadi dengan KTP itu, kita tahu status orang itu muslim atau bukan muslim. Sampai sini jelas? Ini yang dimaksud dengan aslul iman. Yang dimaksud dengan aslul iman. Iman yang kedua, al-kamal atau kamalul iman. Iman yang sempurna. Iman sempurna. Iman yang sempurna. Iman yang sempurna itu apa? Iman yang sempurna itu apa? Itu seorang muslim mengerjakan perintah Allah Ta'ala baik yang wajib maupun yang mustahab. Baik itu yang wajib maupun yang mustahab. Maka ketika seorang mukmin mengerjakan yang wajib dan mengerjakan yang sunnah atau yang mustahab, maka dia mendapatkan kesempurnaan iman. Mendapatkan kesempurnaan iman. Baik, ana ulangi. Berarti iman itu ada berapa? Dua pembahasan. Syarat iman itu ada dua pembahasan. Ada asal iman, ada kamal iman. Sampai sini sudah paham, Pak? Ada yang jadi pondasi dasar, yang dengannya dia dapat label muslim. Ada yang menjadi kesempurnaan iman. Nah, dari dua jenis iman ini, yang menjadi pembahasan syarat diterimanya amal soleh yang mana? Yang asal atau yang kamal? Yang asal atau yang kamal? Antum bingung atau paham? Bingung atau paham, Pak? Jadi iman itu ada dua model, ada yang asal, ada yang kamal. Asal itu dengannya seseorang dapat label sebagai muslim atau mukmin, yaitu mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka dia muslim, saudara kita. Yang kedua, kamalul iman, kesempurnaan iman. Itu didapatkan dengan mengerjakan yang wajib dan mengerjakan yang sunnah. Maka dia mendapatkan kesempurnaan iman. Nah, yang jadi bahasan kita di dalam syarat diterimanya amal soleh itu yang asal atau yang kamal? Hah? Yang kamal atau yang asal? Yang kamal berarti orang itu kalau enggak sholat duha, amal solehnya enggak diterima semuanya. Sholat duha itu penyempurna atau dia dasar iman? Penyempurna. Berarti kalau orang itu enggak sholat duha, amal solehnya diterima atau tidak?
dia sholat, dia puasa, dia haji, gara-gara enggak sholat duha, maka semua amal sholat dia tidak diterima. Enggak, berarti yang menjadi pembahasan kita, asal iman atau kamal iman. Sampai sini sudah paham, Pak? Sudah paham, sudah masuk? Ya. Jadi yang menjadi pembahasan kita adalah asal iman, yaitu pondasi dasar keimanan, bukan penyempurnanya. Karena penyempurna iman itu bukan syarat diterimanya amal soleh. Kita enggak sholat duha, enggak sholat malam, enggak sholat apalagi misalnya, sholat witir dan yang seterusnya, amal soleh yang lain masih bisa diterima, Pak. Iya kan? Tapi kalau orang itu enggak sholat lima waktu, paham? Dia tidak sholat lima waktu sehari semalam, meninggalkan sholat, dan dia mengerjakan sholat duha misalnya, mengerjakan sholat malam misalnya, tapi dia enggak sholat lima waktu, kira-kira amal sholatnya diterima atau tidak? Amal sholatnya diterima atau tidak? Diterima atau tidak? Kenapa tidak? Kenapa tidak? Ya, karena dengan meninggalkan sholat, dia kehilangan label muslim. Sampai sini paham? Dia meninggalkan sholat, maka dia kehilangan label muslim. Maka dia beramal sholat sebanyak apa? Maka amal sholatnya tidak diterima. Karena dia kehilangan label iman. Pun jelas, Pak? Atau bahasa saya agak berat? Atau agak susah dicerna? Paham ya? Paham. Baik. Jadi yang pertama adalah iman merupakan syarat diterimanya amal soleh adalah aslul iman, bukan kamal iman. Atau yang dengannya orang itu dapat label muslim atau mukmin. Muslim atau mukmin. Yang tanpa ini, maka label tersebut bisa hilang dari orang tersebut. Ini syarat diterimanya amal soleh yang pertama. Ini syarat diterimanya amal soleh yang pertama. Baik. Yang tadi kita sudah bahas, waman aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha, ayat ini menjamak tiga syarat diterimanya amal soleh. Adapun penjelasan syarat diterimanya amal soleh dari sisi iman ini ada banyak sekali. Jadi iman atau Islam itu merupakan syarat diterimanya amal soleh. Ada banyak dalilnya. Di antaranya surat An-Nahl ayat 97. Yang kedua surat An-Nisa ayat 124. An-Nahl 97 dan surat An-Nisa ayat 124. Allah Ta'ala berfirman, man amila saliha min dhakarin aw untha. Siapa yang beramal soleh dari laki-laki maupun wanita, wa huwa mu'min dan dia beriman. Falanuhiyannahu hayatan thayyibah. Maka kami akan sambut dia, berikan dia dengan kehidupan yang thayyibah, yang baik, yang indah. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan balas dia dengan pahala yang terbaik atas apa yang mereka lakukan selama berada di dunia. Ayat ini menyebutkan syarat iman untuk diterimanya amal soleh. Yang tadi waman aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha itu menjamak tiga syarat. Yang tadi barusan Anda baca, waman amila soliha, siapa yang beramal soleh, min dzakarin aw untha, baik dari laki-laki maupun wanita, wa huwa mu'min dan dia beriman, falanuhiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan berikan dia kehidupan yang indah di mana di akhirat kelak, walanajziyannahum, dan kami akan balas mereka, bi ahsani walanajziyannahum ajrahum,
bi ahsani ma kanu ya'malun. Kami akan balas mereka dengan sebaik-baik pahala atas apa yang mereka lakukan tempo-tempo dulu. Ini dalil syarat iman menjadi syarat diterimanya amal soleh. Syarat yang kedua dan ketiga untuk diterimanya amal soleh adalah ikhlas dan mutabaah. Adalah ikhlas dan mutabaah. Jadi syarat diterimanya amal soleh ada tiga, iman atau Islam, kemudian ikhlas dan mutabaah. Ikhlas dan mutabaah. Baik. Di dalam surat Al-Maidah ayat 27, antum catat ayatnya. Di dalam surat Al-Maidah ayat 27, Allah Ta'ala berfirman. Allah Ta'ala berfirman. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah itu menerima amal kebajikan dari orang-orang yang bertakwa. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah menerima amal kebajikan dari orang-orang yang bertakwa. Berarti orang yang tidak bertakwa itu amal solehnya diterima atau tidak? Jawabannya tidak. Berarti orang yang tidak bertakwa, amal solehnya itu tidak diterima. Yang diterima siapa? Orang yang beramal soleh. Ini agak butuh pendalaman agak dalam, Mbak. Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Miftah dari Sa'adah, Miftah pembuka dari Sa'adah, rumah kebahagiaan alias surga, ya. Beliau berkata, wa ahsan ma qila fi tafsiril ayah. Tafsir terbaik untuk ayat tadi, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah itu menerima amal soleh orang-orang yang bertakwa. Sesungguhnya Allah hanya menerima amal soleh dari orang yang bertakwa. Tafsir terbaik untuk ayat ini, annahu innama yataqabbalu amala manittaqahu fi dzalikal amal. Sesungguhnya Allah menerima amal kebajikan orang-orang yang bertakwa untuk amal tersebut, wa taqwahu fihi, dan ketakwaan itu adalah an yakuna liwajhihi, adalah semata-mata untuk wajahnya Allah Ta'ala, ala muwafaqati amrihi, sesuai dengan perintahnya. Itu tafsir terbaik untuk ayat ini. Sesungguhnya Allah hanya menerima amal soleh orang-orang yang bertakwa. Dan maknanya takwa itu apa? Maknanya takwa itu, ini amal kebajikan kita lakukan, tujuannya siapa? Untuk wajahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan arahan perintahnya, baik perintah dari Allah Ta'ala dan perintah dari Rasulnya Sallallahu alaihi wasallam. Saya ulangi, Pak. Jadi syarat diterimanya amal soleh itu ada tiga, iman, ikhlas, dan mutabaah. Tadi sudah kita sebutkan, man 'amila shalihan, siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun wanita, dan dia beriman, maka kami akan siapkan kehidupan yang indah untuk dia. Ini dalil iman sebagai syarat diterimanya amal soleh. Pembahasan kedua, syarat diterimanya amal soleh adalah ikhlas dan mutaba'ah. Apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, innama yataqabbalullahu minal muttaqin.
Allah hanya menerima amal solehnya orang-orang yang bertakwa. Nah, definisi takwa itu apa? Ibnu Qayyim menyebutkan Allah akan menerima amal ibadahnya orang-orang yang bertakwa. Takwa itu dia beramal untuk mencari wajahnya Allah Ta'ala. Dan yang dia lakukan sesuai dengan perintahnya. Sesuai dengan perintahnya. Itu definisi takwa. Berarti takwa itu apa, Pak? Barusan apa? Iya. Yang tadi barusan saya sebutkan dari tafsirnya Ibnu Qayyim. Berarti takwa itu apa? Dia kan beramal soleh ya. Thayyib. Tujuannya siapa? Tujuannya adalah hanya Allah semata. Yang dia lakukan barometernya apa? Dia beramal kan? Ini acuannya apa? Barometernya apa? Landasannya apa? Dia kan beramal. Yang dia tuju siapa? Allah. Nah, kan dia berbuat beramal kan? Nah, rambu-rambu dia beramal ini apa? Ya? Apa? Contoh Nabi. Ana ulangi. Ya. Jadi tafsir terbaik untuk firman Allah Ta'ala, Allah hanya menerima amal soleh dari orang-orang yang bertakwa. Maknanya, Allah menerima amal soleh dari orang yang bertakwa, dia beramal karena mencari wajahnya Allah, tujuan dia hanya Allah Ta'ala, dan sesuai dengan perintahnya. Perintah siapa? Perintah Allah dan Rasulnya. Bukan perintah Rasulnya, tok. Perintah Allah dan Rasulnya. Monggo Pak diambil hadiahnya. Benar ini hadiahnya. Monggo. Tayyib. Jadi definisi takwa itu apa? Dia beramal soleh. Tujuan dia siapa? Allah Ta'ala. Amal soleh yang dia lakukan, acuannya, landasannya apa? Perintah dari Allah dan Rasulnya. Jadi misal, antum kenapa ke masjid? Kenapa ke masjid, Pak? Kenapa ke masjid? Perintah. Perintah siapa? Perintah Allah dan perintah Rasulnya. Perintah Allah dan perintah Rasulnya. Allah merintah atau tidak? Merintah kan? Kita datang ke masjid. Rasul merintah atau tidak? Ya, Rasul juga merintah. Jadi perbuatan yang kita lakukan itu landasannya adalah perintah dari Allah dan perintah dari Rasulnya alaihi salatu wassalam. Tujuan kita berbuat tadi siapa? Hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kita berbuat tujuan kita adalah Allah subhanahu wa ta'ala, itu namanya ikhlas. Itu namanya apa? Ikhlas. Dan kita beramal pakai acuan, pakai petunjuk, pakai arahan-arahan yang telah ditentukan. Tidak bikin sendiri atau tidak apa? Tidak suka-sukanya. Itu namanya apa? Mutaba'ah. Itu namanya apa? Mutaba'ah. Baik. Itu uraian dari makna yang diterima adalah orang yang bertakwa. Berarti kalau tidak Allah sebagai tujuannya dan dia tidak mengikuti rambu-rambu yang telah ditentukan, maka amalnya diterima atau tidak? Jawabannya tidak diterima. Karena Allah berfirman apa? Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa saja. Tayyib. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, beliau berkata, wabil jumlati fama'anal aslani azimani. Maka secara total atau secara global, secara umum,
kita punya dua pondasi dasar yang agung. Alla na'budu illallah, kita tidak beribadah, tidak menyembah kecuali hanya menuju satu, yaitu Allah. Allah yang kita tuju. Wathani alla na'budahu illa bima syara', yang kedua, kita tidak beribadah kepadanya, tidak beramal untuknya kecuali dengan apa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini acuan kita di dalam mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kita tuju, yang kita niati hanya Allah taala. Allah taala merupakan satu-satunya tujuan kita di dalam beribadah. Yang kedua, ibadah kita itu sesuai dengan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan syariatnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah qala Allah wa qala ar-rasul alaihi salatu wassalam. Wa yanbaghi an ya'lama annahu idza kana al-qabul mutawaqqifan 'ala al-ikhlasi wal mutaba'ah. Oleh karena itu, sudah seharusnya kita itu mengetahui bahwasanya jikalau diterimanya amal soleh itu syaratnya adalah ikhlas dan mutabaah, maka setelah itu yang wajib kita ketahui, fa innal ikhlas wal mutaba'ata mutawaqqifani 'alal ilmi. Maka sesungguhnya ikhlas dan mutabaah itu dia tidak akan tercapai tanpa ilmu, Pak. Jadi walaupun kita sudah tahu syarat diterimanya amal soleh itu adalah ikhlas dan mutabaah, tetapi ikhlas dan mutabaah ini tidak cukup tanpa apa? Tanpa ilmu. Wah, ilmu apa lagi ini? Ilmu apa lagi? Fala budda an ya'lama al-'abdu ma hatta yaqsud. Maka seorang hamba wajib mengetahui siapa sesembahannya, sehingga dia tahu siapa yang dia sembah. Wala budda an ya'lama al-ibadah, dan dia juga wajib tahu ibadah apa yang sedang dia kerjakan. Hatta yu'addiha wa huwa nawin laha, sehingga dia mengerjakan ibadah tersebut, dia meniatinya untuk melakukannya, wifqal hayatil masyru'ati, sesuai dengan hayah, model, tata cara yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi begini, Pak. Ana ajak merenung sedikit. Jadi selama ini kita paham syarat ibadah itu ikhlas dan mutabaah. Ikhlas dan mutabaah. Ikhlas itu apa, Pak? Naam. Ikhlas itu apa? Mengharap ridha Allah. Naam. Ya. Hanya untuk Allah. Nggih, Mbak. Sama, ya, sama. Baik. Jadi ikhlas itu, Pak, ikhlas itu dilihat dari dua sisi. Dilihat dari dua sisi. Sisi yang kita tuju, sisi yang kita tuju siapa? Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau yang kita tuju adalah Allah Ta'ala, maka melazimkan kita harus tahu siapa yang kita tuju. Nah, tatkala orang itu tidak tahu siapa zat yang dituju di sana, maka seringkali beribadah hatinya kosong. Hati kok kosong. Karena tidak mengenali zat yang sedang tuju. Makanya terkadang, bukan terkadang lagi, sering mau saya pribadi ataupun yang lainnya, ana juga yakin banyak yang seperti itu. Ketika beribadah sering apa? Terjadi zonk, kekosongan di dalam hati. Tiba-tiba kok selesai sholatnya. Sering, Pak, terjadi seperti itu, Pak.
sholat, tiba-tiba selesai sholatnya. Kenapa demikian? Karena dia tidak mengenali atau tidak atau siapa yang dia tuju. Ibaratnya gini, Pak. Antum ini pegawai atau bos di sini rata-rata? Rata-rata pegawai atau bos? Kalau bos kayaknya jarang ya. Ya anggaplah rata-rata apa? Pegawai. Pegawai itu, yes, yang krunya SM ya. Antum kenapa bekerja? Untuk siapa bekerja? Untuk bosnya kan? Untuk bosnya. Antum kenal bos antum? Tahu. Maka mencari wajah bosnya. Biar dilihat amalnya. Oh, lihat saya ini kerjanya jos. Sehingga nanti apa? Dinaikkan gajinya. Paham ya? Dinaikkan gajinya. Ada enggak harapan seperti itu? Orang bekerja sama ngikut atasan, mesti apa? Dia kenali atasannya, atasannya ini orangnya baik, atau orangnya keras, atau orangnya nyengit, atau orangnya apa. Kan dia kenali. Sehingga tatkala dia bekerja, iramanya ngikuti bos itu sifatnya, karakternya seperti apa. Ya atau tidak? Ya atau tidak, Pak? Orang bekerja, itu dia ngikuti irama karakter bosnya seperti apa. Semakin dia dekat sama bosnya, akrab sama bosnya, kerjanya tambah bener atau tambah jauh? Ya? Kerjanya tambah bener atau tambah jauh? Tambah bener, tambah baik, tambah dekat. Dia semakin menghayati pekerjaan yang dia lakukan. Dia bener-bener untuk apa? Bekerja itu sebaik mungkin, semaksimal mungkin untuk bosnya dia, biar dapat apa? Tambahan atau surprise atau yang lain-lain. Atau minimal nggak dapat kena pecat, kan gitu kan? Coba antum kerjanya geladrah gitu, datang ke sini jam 2 gitu. Kira-kira dipecat atau enggak? Ya enggak lama dipecat. Nah, kita sekarang beribadah ini sudah kenal enggak sama bos kita gitu? Allah itu bos atau bukan? Enggak ada lafadznya seperti itu, paham ya? Antum cuma menggambarkan sama antum, kita sedang bekerja, beramal untuk siapa? Untuk Tuhan kita. Rob kita, Rob itu Tuhan ya, Rob itu tuh Tuhan. Tuhan kita siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha memberi, yang maha pengasih, yang maha berbagi dan seterusnya. Dan Allah juga maha apa? Maha menghukum. Azabnya syadid, intikamnya juga syadid. Maka di satu sisi kita beramal berharap pahala, surprise-surprise tambahan. Kita beramal juga dalam rangka apa? Biar selamat dari apa? Dari siksanya. Dari ancamannya. Sampai sini gambarannya sudah. Nah, kenapa kebanyakan kok sampai kita ini dalam beramal kok terkadang kurang bisa fokus? Ya karena kita ini masih belum kenal dengan Rabb kita. Makanya para salaf kita itu di dalam beramal, anggaplah sholat saja, itu mereka khusyuk menangis atau tidak? Benar-benar khusyuk, benar-benar bisa menangis. Karena mereka benar-benar tahu hakikat Rabb yang sedang mereka sembah. Benar-benar paham dan tahu siapa Rabb yang mereka ibadahi, walaupun belum pernah melihat, belum pernah ketemu. Mungkin enggak kita beramal untuk majikan yang enggak pernah sekalipun ketemu. Mungkin atau tidak? Mungkin atau tidak? Kita bekerja untuk majikan yang belum pernah ketemu sekalipun. Mungkin atau tidak? Mungkin atau tidak? Tidak. Atau mungkin, gambaran kayak gini. RT yang di Papua sana, pernah enggak ketemu langsung dengan misalnya yang bagian RT itu yang bertanggung jawab biasanya apa untuk pemerintahan itu ngurusi masalah apa masalah aparatur negara namanya kementerian apa ya sekali gitu anggaplah dia nggak pernah ketemu bosnya dan nggak tahu siapa bosnya tapi setiap hari ada risalah yang datang paham ya ada risalah yang datang ente kerjakan kayak gini kalau nggak besok dipecat. Kira-kira dia bekerja atau enggak bekerja?
Paham pertanyaannya, Pak? Kira-kira dia akan melakukan perintahnya atau melanggar perintahnya? Ini ada titah, ada khitab. Besok parit itu digali. Enggak ente gali, anak kasih deadline waktunya sekian. Enggak selesai, pecat. Kira-kira bawahannya itu yang enggak pernah melihat tuannya itu, dia akan lalai atau dia akan serius? Lalai atau serius, Pak? Dia akan serius. Nah, gambarannya seperti itu. Pas salaf kita dalam beribadah kepada Allah Ta'ala walaupun gak pernah berjumpa. Kenapa? Mereka tahu kabar-kabarnya. Allah itu Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, Al-Wahhab, Al-Mannan, Al-Jabbar, Ar-Razzaq, Al-Ghaffar, Al-Al yang begitu banyaknya. Sekarang sifatnya Allah banyak atau tidak? Sangat banyak sekali. Datang risalahnya lewat Al-Quran dan Sunnah kepada mereka. Dan mereka manusia yang paling paham dengan bahasa Quran dan Sunnah. Makanya hati mereka yang paling khusyuk di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mereka tahu siapa Rabb yang dia sembah. Sifatnya seperti apa. Kemudian, ya ini dari sisi Rabb ya, yang kita sembah siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pembahasannya serodok itu ya, agak berat ya, agak dalam. Ustadz, antum ngomong kayak gitu, antum sudah bisa khusyuk atau belum? Terus terang atau belum? Paham ya? Berarti ma'rifat kita, pengenalan kita kepada Rabb kita itu belum benar-benar bisa meyakinkan sampai merasuk ke dalam lubuk hati kita. Terus kenapa orang-orang Timur Tengah atau orang-orang Arab itu yang ada di Timur Tengah sana, terutama generasi para salaf, generasi para sahabat, kok bisa sebegitu khusyuknya? Kita coba perbandingkan, Pak, Mukoronah perbandingan ya antara zaman itu dengan zaman sekarang plus lokasi kita ada di negeri ini. Nenek moyang kita, anak tanya, Pak. Nenek moyang kita zaman dulu-dulu sebelum datangnya Islam, itu sudah kenal Allah Ta'ala atau belum? Anak tanya itu. Moyang-moyang kita sebelum masuknya Islam ke negeri ini, itu sudah kenal Allah Ta'ala atau belum? Sudah kenal atau belum, Pak? Antum jadi bingung belajar sama anak. Kenal Allah Ta'ala atau belum? Belum. Jawabannya belum. Nah, ketika Nabi Muhammad muncul di tengah-tengah orang Arab, orang-orang Quraisy yang ada di Mekah, mereka sudah kenal Allah Ta'ala atau belum? Sudah. Kenal betulan atau tidak? Kenal betulan atau tidak? Benar-benar kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya mereka sudah benar-benar kenal Allah Ta'ala sedang dalam kondisi kehidupan yang melenceng dari arahan Nabi Ibrahim alaihi assalam. Melenceng. Tapi mereka masih kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau mereka berdoa mintanya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda dengan kita, Pak. Beda dengan kita. Islam masuk ke negeri kita, manusia tidak kenal siapa pangerannya. Butuh mengenalkan Allah itu yang begini, Allah itu sifatnya seperti ini, mereka menolak. Menolak atau menerima? Menolak atau menerima? Di awal-awalnya menolak. Jadi terus terang kita kondisinya dari awal tidak kenal Allah Ta'ala, dikenalkan siapa itu Allah Ta'ala. Berbeda dengan yang mereka yang ada di Timur Tengah sana, mereka dari awal sejak Nabi Adam sampai datangnya Nabi Muhammad sudah kenal siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena wahyu turun di kawasan mana? Kawasan Syam, Jazirah Arab, Yaman dan Mesir dan kawasan Irak. Ini tempat turunnya wahyu, muter-muter di kawasan itu. Jadi wahyu enggak turun di sini, Pak. Paham ya? Jadi wahyu enggak turun di sini. Dari sini manusia tersebar ke seluruh muka bumi. Tatkala tersebar,
tabiat manusia itu ketika enggak dapat wahyu, lupa atau ingat? Lupa. Nah, wong Bani Israel saja yang mereka dapat wahyu itu dengan mudahnya cepat lupa dari Allah Subhanahu wa taala, apalagi manusia yang tersebar ke penjuru bumi. Mereka semakin jauh tidak mengenali siapa Rabb-nya. Dari sini maka kita bisa sadar, kita dapat ternyata ma'rifatullah kita itu sangat lemah. Apalagi kajian-kajian terkait dengan masalah Asmaul Husna, nama-nama Allah dan sifat-sifatnya itu jarang dibahas dan jarang dikenalkan kepada manusia. Kalau kita enggak kenal nama majikan kita, kira-kira bisa sayang atau tidak? Bisa akrab atau tidak? Enggak bakal. Tapi antum punya majikan, setiap hari sampai datang kepada antum beritanya. Wah, majikan kita kemarin habis bagi-bagi duit segini. Habis bagi-bagi segini. Habis berbuat ini. Kira-kira semakin cinta atau tidak? Anak tanya, Pak. Semakin cinta sama majikannya atau tidak? Wah, kemarin habis bagi-bagi gini. Wah, kemarin habis santunan anak yatim. Habis seterusnya. Tambah cinta atau tidak? Akan semakin cinta dan dekat, semakin loyal, dedikatif kepada sang majikan tersebut. Kalau tahu sifat-sifat terpujinya. Lah, Rabb Azza wa Jal, itu sifat-sifatnya terpuji atau tidak? Semuanya terpuji. Cuma yang jadi masalah, kita kurang mendalami sifat-sifat terpuji tersebut. Sehingga penghayatan ketika beribadah, Allah Ta'ala sedang kita bermunajat kepadanya, ini menjadi lemah. Sehingga sering menjadi rutinitas di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai sini bisa dipahami, Pak. Jadi kebutuhan kita di dalam ikhlas dan mutaba'ah itu apa? Ilmu. Ilmu tentang zat yang kita sedang menghadap kepadanya itu siapa. Kemudian ibadah atau perbuatan yang sedang kita tujukan kepada zat tersebut itu sudah sesuai koridor atau tidak? Sudah sesuai dengan arahan atau tidak? Sesuai dengan kitab dan sunnah atau tidak? Itu yang menjadi perhatian kita dalam masalah ikhlas dan mutabah, yaitu terikat dengan ilmu. Ilmu tentang siapa Rabb kita dan ilmu tentang syariat yang diturunkan kepada kita. Tata caranya bagaimana? Ini yang perlu kita pelajari. Makanya banyak manusia tersesat, ya karena dari dua sisi ini kurang bagus. Ma'rifat Allah-nya lemah, kemudian ma'rifat syariatnya juga lemah. Jadi sekali lagi, syarat diterimanya amal soleh itu ada tiga, iman, ikhlas, dan mutaba'ah. Iman, ikhlas, dan mutaba'ah. Ikhlas dan mutaba'ah tidak akan terjadi tanpa apa? Tanpa ilmu. Ilmu terkait apa? Ilmu terkait siapa Rabb kita. Sehingga ketika kita beribadah, kita tahu kepada siapa kita menuju. Kepada siapa kita berniat. Kemudian syariat atau tata cara beribadah tersebut kita pelajari. Yang kita pelajari dalam ilmu namanya ilmu fikih. Ilmu fikih itu, Pak, ilmu tentang tata cara kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wudunya bagaimana? Apakah gini-gini? Apakah wudunya cuma gini-gini aja? Enggak, ada tata caranya disebutkan dalam hadis. Dalam kitab-kitab fikih dibahas seperti itu. Dari wajah, dari sini sampai ke sini, kemudian dari tempat tumbuhnya rambut sampai ke janggut sini, dibahas. Kemudian kalau wudu dari ujung sampai ke siku, dibahas. Kalau kepala cukup diusap, caranya gimana? Seperti ini, ke belakang ila kofahu, kemudian dikembalikan. Seperti ini, ada hadisnya. Itu ilmu tentang masalah apa? Syariat atau tata cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipelajari dalam ilmu fikih. Ini terkait masalah syarat ikhlas dan mutabah. Berarti orang itu kalau dia
beribadah kepada Allah Ta'ala, kemudian dia tidak di atas ilmu, ini yang berbahaya, Pak. Ini yang berbahaya. Ikhlas tidak dilandasi ilmu bisa jatuh kemana? Jatuh kepada perbuatan kesyirikan. Mutaba'ah tanpa ilmu bisa jatuh kepada perbuatan apa? Perbuatan bid'ah. Ini bahayanya ilmu jika tidak menyertai ikhlas dan mutaba'ah. Nah, ilmu itu ada manhajnya, Pak. Ilmu itu ada manhajnya. Manhaj itu apa? Tata cara untuk bisa menggapainya atau meraihnya. Sekarang gambarannya gini, Pak. Malang itu dekat atau jauh, Pak? Malang itu dekat atau jauh? Dekat atau jauh? Jauh atau dekat? Wes Sidoarjo, wes Sidoarjo. Sidoarjo itu jauh atau dekat? Dekat. Bagi orang yang enggak tahu jalannya, kira-kira jauh atau dekat? Jauh. Maka belajar ilmu juga sama seperti itu. Yang tahu manhajnya, tahu tata caranya, tahu jalannya, maka dia akan sampai dalam waktu yang lebih cepat daripada orang-orang yang tidak tahu tata caranya. Tapi sama-sama ingin menggapainya. Faham ya? Sekarang antum ini datang ke sini, ingin dapat ilmu atau tidak? Anak tanya antum, pengen dapat ilmu, Pak? Pengen atau tidak? Pengen dapat ilmu. Sudah tahu tata caranya belajar? Nah, ini yang jadi pertanyaan. Kenapa banyak sekali yang dia punya semangat menuntut ilmu, tapi enggak sampai-sampai kepada ilmu yang diharapkan? Antum belajar ngaji sudah berapa tahun, Pak? Ada yang 10 tahun, ada yang 20 tahun. Sudah bisa baca kitab gundul? Belum. Banyak seperti itu? Banyak. Padahal belajarnya ikut ngajinya sudah bertahun-tahun. Tetapi teman-teman yang ikut misalnya di Stai Ali, atau masuk di Mahatal Furqon, atau masuk di STDI misalnya, atau lembaga-lembaga pendidikan yang lain, dalam waktu singkat bisa baca kitab gundul atau tidak? Bisa. Kenapa? Karena mereka dipaksa lewat jalan yang benar. Paham ya? Sedangkan yang di masjid-masjid seperti ini, asal cari gitu aja, tanpa tahu jalur yang benar seperti apa. Sedangkan mereka yang jadi santri, dipaksa lewat jalur yang benar, dan dia gak tahu kalau itu jalurnya. Paham ya? Anak kecil yang ikut bapaknya, bapaknya sopir, tahu sana sini. Kira-kira cepat nyampe atau tidak? Cepat. Satunya, dia orang dewasa. Dia bukan sopir, enggak tahu jalurnya. Cepat anak kecil atau cepat yang dewasa tadi? Cepat anak kecilnya. Yang kecil enggak tahu kalau itu jalurnya. Yang kecil enggak tahu kalau itu jalur yang sebetulnya. Nah, belajar pun sama seperti itu. Berarti biar kita bisa mencapai hasil yang maksimal dengan waktu yang minimal, syaratnya apa? Harus tahu jalur yang bakal ditempuh, tata caranya seperti apa. Nah, ini para ulama sudah membahasnya. Tata caranya seperti apa? Bagaimana kitab-kitab apa yang harus dipelajari duluan? Kemudian cara memilih teman untuk belajar seperti apa? Kemudian dan seterusnya. Itu sudah mereka bahas panjang lebar. Akhirnya yang mau menempuh tata cara ini mereka sampai dengan cepat. Yang enggak mau menempuhnya maka mereka capek dengan hasil yang minimal. Capek dengan hasil yang minimal. Ini fakta di lapangan, Mbak. Enggak bisa ditolak. Sehingga kebodohan tetap menghinggapi. Enggak paham, Pak. Paham. Ketika kebodohan meliputi, ini yang berbahaya. Idza fuqidal ilmu fa innal amal yakunu ala syafa jurfin har. Ketika ilmu itu enggak didapatkan, maka amal soleh yang dia kerjakan ibaratnya orang itu sedang berdiri di samping jurang. Berjalan di samping jurang itu rawan terpleset atau tidak?
rawan terpleset. Itu yang jadi masalah orang yang tidak punya ilmu. Orang yang punya ilmu saja itu banyak yang tidak selamat gitu loh. Apalagi yang tidak punya ilmu, gambarannya seperti itu. Sangat sangat berbahaya sekali. Sekarang berapa banyak manusia ilmu syar'i dia punya, kompeten dalam ilmunya, tapi tidak berada di atas manhaj salafus saleh. Banyak atau tidak? Sangat banyak sekali. Ngapal Quran, paham tafsir Quran, sampai terjemahnya dalam bahasa Jawa dia tahu juga. Tapi subhanallah, tidak di atas manhaj salafus saleh, di atas kesesatan yang nyata. Itu betapa banyaknya. Jadi itulah fungsinya, pentingnya ilmu di dalam mendamping kita untuk bisa ikhlas dan mutaba'ah di dalam menggapai syarat untuk diterimanya amal soleh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memberikan pernyataan tentang bahayanya orang itu tidak berilmu. Wa hadza dhahir. Ini sangat dhahir sekali. Fa innal qasda wal amal. Sesungguhnya niatan yang baik dan amal yang baik, illam yakun bi ilmin, jika tidak di atas ilmu yang benar, kana jahlan wa dhalalan, maka hasilnya adalah kebodohan, kesesatan, wattiba'anil hawa, ngikuti hawa nafsu. Ngikuti apa? Ngikuti hawa nafsunya. Ini ending dari orang itu punya niatan baik, punya amalan yang baik, tapi tidak dibangun di atas ilmu. Kebodohan. Niat baik ya. Dapat cerita, ada orang melihat kupu-kupu, bukan kupu-kupu ya, ulat untuk mau jadi apa, kupu-kupu itu prosesnya apa lagi? Kepompong ya, nah, kepompong. Dari kepompong mau menjadi ulat, ini biasanya ada proses apa? Pengen keluar dari kepompongnya. Nah, yang lihat ini kasihan. Akhirnya karena dia kasihan, dia buka kepompongnya sebelum waktunya. Kira-kira jadi kupu-kupu yang sehat atau tidak? Tidak menjadi kupu-kupu yang sehat. Ini niatan yang baik, tidak dilandasi ilmu. Maka betapa banyak orang itu niatannya baik lillahi ta'ala, tidak di atas ilmu, jadinya apa? Jadinya dolal, kesesatan, kerusakan. Umar bin Abdul Aziz berkata, man ta'abbada bi ghairi ilmin, siapa yang beribadah tanpa ilmu, kana ma yufsid, maka kerusakan yang dihasilkan akthar mimma yuslih, lebih banyak yang dia dapatkan daripada maslahat yang dihasilkan. Subhanallah, dan benar. Itu enggak hanya di ilmu akhirat saja, ilmu dunia pun sama. Ilmu dunia tanpa petunjuk yang benar juga hasilnya kerusakan. Coba-coba enggak bisa. Coba-coba tidak bisa, harus tahu ilmunya. Sehingga menghasilkan maslahat yang benar-benar diharapkan. Nah, manusia di dalam ikhlas tabaah itu ada 4 golongan. Manusia di dalam ikhlas dan mutabaah itu ada 4 kelompok. Ada 4 kelompok. Yang pertama, ahlul ikhlas wal mutaba'ah. Ahlul ikhlas wal mutaba'ah. Ini kelompok yang pertama. Orang-orang yang ikhlas dan orang-orang yang bermutaba'ah kepada tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi niatannya sudah benar. Ikhlas itu apa? Ikhlas itu dia beramal, niatannya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak dicampur-campur dengan yang lainnya.
mutabaah perbuatan dia, tingkah laku dia, ucapan-ucapan dia sesuai dengan telah ditetapkan, sesuai dengan petunjuk yang telah ditetapkan, baik dalam kitab maupun dalam sunnah Rasulullah alaihi wasallam. Hasilnya hum ahlus sa'adati wat taufiq. Mereka yang bakal menjadi orang-orang yang berbahagia, mendapatkan taufik di dunia dan akhirat. Mendapatkan taufik di dunia dan akhirat. Taufik di dunia untuk bisa beramal soleh sesuai dengan petunjuk syariat. Taufik di akhirat dimudahkan di dalam menghadapi pengadilan Allah Ta'ala, dimudahkan di dalam masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudahan-kemudahan di akhirat. Itu taufik di akhirat. Nah, orang yang di dunianya ikhlas dan mutaba'ah terhadap sunnahnya Rasulullah SAW dapat taufik dan dapat sa'adah, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Itu orang yang ikhlas dan orang yang mutaba'ah. Gini Pak, bisa sholat 5 waktu tepat pada waktunya, ini taufik atau bukan? Sholat 5 waktu tepat pada waktunya, dapat takbiratul ihram dari imam, ini taufik atau bukan? Taufik. Seandainya orang itu enggak dapat taufik, Pak, maka bisa dipastikan sholatnya terlambat, enggak dapat takbiratul ihram, dan yang lain-lain. Contoh, mau takbir perutnya sakit. Paham ya? Mau takbir perutnya sakit. Ini lanjut takbir atau ke belakang dulu? Ke belakang dulu. Takbiratul ihram itu fadilah atau bukan? Fadilah yang luar biasa. Berarti di dunia saja kita butuh taufik untuk bisa beramal soleh, meninggalkan berbagai macam kemaksiatan-kemaksiatan. Itu di dunia. Semua kita yang bisa beramal soleh itu taufik dari siapa? Allah Ta'ala. Dan yang bisa mendapatkan taufik orang-orang yang ikhlas dan mutaba'ah kepada Rasulnya alaihi salatu wasallam. Makanya bisa dilihat. Orang itu ikhlasnya rendah, mutaba'ahnya juga jelek. Maka lihat, semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh dari syariatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika disuruh untuk acara bid'ah, sergap, disuruh untuk sholat 5 waktu atau berjamaah, sekarang dibandingkan, sholat berjamaah di masjid dibandingkan acara bid'ah, rame mana sekarang? Rame acara bid'ah. Subhanallah. Jadi mutaba'ah, ikhlas dan mutaba'ah itu salah satu nikmatnya orang itu dapat taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan di akhirat. Kemudian dapat sa'adah di dunia dan di akhirat. Kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Orang itu kalau dia punya ikhlas yang tinggi, kemudian ngikuti sunnahnya Rasul alaihi salatu wasalam, ujian hidup itu jadi beban atau jadi ringan? Beban atau ringan, Pak? Ringan. Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, beliau sering dapat ujian. Sering mendapatkan ujian. Sering dipenjara, Pak. Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Apa kata beliau? Sijni uzlah. Aku dipenjara itu sama seperti apa? Uzlah. Menyendiri. Berduaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun aku dibuang, diasingkan, menghurbati siyah. Kalau aku dibuang di tempat jauh itu sama seperti apa? Aku sedang berwisata, katanya Ibnu Taimiyah. Orang wisata itu jalan-jalan atau tidak? Jalan-jalan. Ke sana, ke sini. Melihat pemandangan gratis. Padahal orang berwisata biasanya apa? Mau modal. Subhanallah. Jadi orang itu kalau beriman kepada Allah Ta'ala, beriman kepada Rasulnya, ikhlas lillahi ta'ala, dia tahu syariat yang
harus dia kerjakan apa? Hidupnya semuanya jadi apa? Jadi nikmat. Tidak menjadi beban hidup. Tidak gampang galau. Hatinya sa'id, berbahagia. Makanya ada di antara kalangan para salaf yang mereka sampai-sampai berkata apa? Seandainya para salatin itu mereka tahu betapa bahagianya dada-dada kita, lajalatuna bisuyuf, niscaya mereka akan mengoyak-ngoyak kita dengan pedang-pedang mereka. Kenapa? Pengen dapat kedudukan yang kita dapatkan. Harun al-Rashid rahimahullah ta'ala pernah ditanya oleh salah seorang pengawalnya, wahai khalifah, engkau sudah dapat segalanya. Semua kekuasaan sudah kamu dapatkan. Timur bumi, barat bumi sudah kamu kuasai. Karena pada zamannya Harun al-Rashid itu, zaman Abbasiyah yang awal ya, negara Islam itu mencapai puncak timur, mencapai puncak barat, Pak. Sangat panjang dan sangat luas. Artinya kekuasaan terbesar di muka bumi waktu itu di tangan siapa? Di tangan Harun al-Rashid rahimahullah ta'ala. Kemudian dia ditanya, sekarang masih adakah sesuatu yang belum engkau dapatkan, wahai sang khalifah? Maka apa kata beliau rahimahullah ta'ala? Beliau berkata, seandainya aku diberikan kesempatan, aku ingin duduk di kursi seperti ini, kemudian di sekelilingku ada yang berkata, haddatsani fulan wa haddatsani fulan. Harun al-Rashid telah menyampaikan hadis kepadaku. Harun al-Rashid telah menyampaikan hadis kepadaku. Jadi dia berandai-andai menjadi orang yang punya ilmu hadis atau memiliki orang yang punya hadis riwayat yang banyak di sekelilingnya, para penuntut ilmu syar'i yang meriwayatkan hadis dari dia. Betapa para salatin mereka paham orang-orang yang paling bahagia hidupnya itu siapa? Adalah orang-orang yang berilmu dan beramal dengan ilmu mereka. Itulah keutamaan ikhlas mutabaah. Dan itu gak didapati dari orang yang tidak berilmu. Orang tidak berilmu gimana mau mutabaah, Pak? Ikhlas gimana? Innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Sesungguhnya yang bisa khasyah, takut kepada Allah Ta'ala, adalah para hamba-hambanya yang berilmu. Bayangkan, ilmu itu aziz. Ilmu itu aziz. Ini kelompok yang pertama. Orang dunia dan akhirat, orang-orang yang mendapat taufik di dunia dan akhirat. Ahlu ikhlas dan ahlu mutaba'ah. Yang kedua, orang yang punya ikhlas, tapi amalnya tidak di atas petunjuk. Yang kedua, orang yang di atas keikhlasan, tapi amalnya tidak di atas petunjuk. Yang ketiga, orang yang amalnya di atas petunjuk, tapi tidak di atas keikhlasan. Yang keempat, orang yang tidak ikhlas dan tidak punya mutabaah. Ini empat golongan, ya, empat golongan manusia di dalam ikhlas dan mutabaah. Insya Allah akan kita lanjutkan kembali pada kesempatan nanti setelah asar biinnillahi azza wajalla, dan kita cukupkan di sesi pertama sampai di sini. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wa sallallahu ala nabiyyil Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.